Halo. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Mulai ya. Eh, ah, iya, saya belum share itu ya. Oh, ini bisa nih. Share PowerPoint. Bentar, bentar. Oh, tadi papernya udah ya? Apa, ya, Bu? Papernya udah ya? Ya, udah, Bu. Kalau misalnya online YouTube, kan sebenarnya nggak perlu dibatesin itu dong. Apa? Jumlah partisipan. Oh, itu, Bu. Kayaknya uh, kendalanya sama sertifikatnya, deh, Bu. Oh. soalnya kalau misalnya sedikit banyak kan harus makin banyak buat gitu ini saya harus menyendiri karena semua anak-anak sedang zoom sore ini kita mulai jam berapa seharusnya sih jam 4 bu Mulai aja atma gimana? Atma moderatornya? Iya, Bu. Ya. Langsung dimulai okay. aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah, terima kasih pada Yuli yang telah menempatkan waktunya untuk menjadi narasumber di Bedah Jurnal 2020 dan untuk para peserta yang menempatkan waktunya juga untuk menyaksikan acara Bedah Jurnal 2020. Kimia 2020. Saya, Mas akan memandu acara pada Jurnal kimia 2020 ini yang bertema Journal of New Journal. Nah, pastinya kita sebagai mahasiswa MIPA ingin sekali memilih dan membelah jurnal dengan baik dan benar. Apalagi kita sebagai mahasiswa MIPA kan sering sekali berkutat dengan jurnal-jurnal kami. Nah, pada hari ini kita akan membahas struktur-struktur jurnal yang baik bersama narasumber kita yang hebat. Pada acara hari ini akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama yaitu penyampaian materi oleh narasumber selama kurang lebih 50 menit dan kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sebelumnya saya akan membacakan CV uh, narasumber kita terlebih dahulu. Ya. Beliau uh, adalah Lily Rahmawati MSC PHD. Email beliau ada di y.rahmawati@unj.ac.id. Kemudian tempat tanggal tempat tanggal lahir beliau ada di Jakarta 30 Juli uh, 1980. Riwayat pendidikannya di Universitas Negeri Jakarta mengambil jurusan pendidikan dunia pada tahun 1969 sampai 2003. Kemudian Curtin University of Technology mengambil postgraduate diploma in science education with distinction pada bulan Januari 2007 sampai November 2007. Kemudian Curtin University of Technology pada bulan Januari 2008 sampai Desember 2008 mengambil Master of Science Education with distinction dan yang terakhir di Curtin University mengambil gelar PhD in Science Education pada bulan April 2009 sampai Januari 2013. Kemudian ada pengalaman uh, kerjanya di Universitas Negeri Jakarta sebagai dosen pendidikan kimia pada bulan Januari sampai Januari 2005 sampai sekarang. Kemudian wakil tak wakil rektor dalam bidang planning dan collaboration di Universitas Negeri Jakarta kemudian menjadi koordinator program studi pendidikan dunia di Universitas Negeri Jakarta pada bulan November 2019 sampai sekarang kemudian ada penghargaan dan beasiswa yang terakhir itu dua dua terakhir Uh, the Best Lecture University Universitas Negeri Jakarta 2000, pada tahun 2017 dan Women in Academic Leadership di HHD Germany pada tahun 2019 kemudian ada penelitian tiba wah banyak banget nih teman-teman dua yang terbarunya itu berjudul pengembangan literasi sains dan identitas aktivitas budaya siswa melalui pendekatan etnopedagogi dalam pembelajaran IPA dan integrasi dan yang satu lagi integrasi dilemas, stories pada proyek tim science, teknologi di engineering art and mathematics dalam pembelajaran kimia untuk mengembangkan keterampilan 21 siswa. Nah, banyak Kemudian jurnal yang telah dipublishnya. Dua di antaranya berjudul STEAM Project Based Learning Integration to Improve Elementary School Student Scientific Literacy on Alternative Energy Learning Universal Journal of Education Research pada tahun 1863 sampai 1873. Kemudian ada Acid Based and Reduction of On Subtipro-Level, Misconception, and challenge african Journal of Chemical Education. Ada banyak nih teman-teman, jurnal yang telah dipublish oleh Bu Yuli. Kemudian Bu Yuli juga pernah diundang untuk menjadi pembicara di seminar Guest Lecture Chemistry Learning in Industry Revolution 4.0. Pada tanggal 17 November 2018, di Universitas lambung Mangkurat Kalimantan, dan nasional kimia dan Pembelajaran di Universitas Negeri Malang pada tanggal 5 November 2007. Bu Yuli juga pernah menjadi reviewer jurnal. Keduanya itu ada di kurikulum uh, kurikulum Jurnal, Pericord and Francis*. Skopos dan Cultural Studies of Science Education Finger Skopos Oke okay. Ya, selanjutnya saya persilahkan kepada Bu Yuli untuk menyampaikan materi Ya, uh, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam uh, Terima kasih Atma, kemudian uh, pembacaan CV-nya dan memulai acara ini ya. Mungkin saya share saja karena waktunya juga kan terbatas ya. Abaikan jumlah slide saya karena uh, pasti banyak potongan-potongan uh, ya. Saya tunjukkan dulu jurnal yang hari ini akan kita bahas ya. Yang yang mahasiswanya yang sudah online sudah berapa Atma? 44 sih Bu yang melihat, 52 okay. sekarang Bu, sekarang 52. Okay. Jadi uh, mahasiswa yang uh, sudah bergabung ya, jadi hari ini uh, mudah-mudahan sudah buka ya, paling tidak tentang jurnal yang akan kita bahas di sini gitu ya. Jurnal yang pertama judulnya adalah Learning With and About Advertising in Chemistry Education with a Lesson Plan on Natural cosmetic jadi ini adalah uh, jurnalnya Najna Belova dan Prof Ingo. Jadi Prof Ingo Els itu biasanya penelitiannya terkait dengan sosioscientific gitu ya. Kalau yang kemarin bergabung dengan uh, paparan Pak Robi gitu tentang publikasi jurnal internasional, beliau adalah dosen pembimbing Pak Robi di Jerman. Kemudian di sini bisa dilihat bagaimana penelitian terkait integrasi kosmetik ya. Jadi di sini ada iklan-iklan kosmetik, kan? Kita juga sering lihat gitu, dan bagaimana siswa menggunakan pengetahuan kimianya untuk menganalisis perspektifnya tentang uh, kosmetik tadi. Gitu, kalau misalnya ditanya, ini lebih kemana ya? Ini lebih ke kualitatif, ya. Jadi nanti bisa dicek. Uh, kemudian, uh, selanjutnya saya tunjukkan lagi jurnal kedua, ya. Jurnal kedua itu tentang STEM. Sama, karena saya asumsinya ada juga mahasiswa uh, Kimia Murni, kemudian mungkin ada prodi lain atau dengan background yang berbeda. Jadi, kita lihat di sini, jurnal kedua adalah Journal of Chemical Education. Jadi, tadi Chemistry Education Research Practice, ya. Kemudian, yang kedua adalah Journal Chemical Education, dua-duanya Q1. Jadi, kalau di pendidikan kimia ini adalah dua jurnal pada level satu. Kemudian, kalau misalnya dilihat di sini sekarang, lagi ada isu stem, stem, stem gitu ya. Nah, ini mencoba mengkaitkan antara biologi, biochemistry gitu dengan kimia. Kemudian, ada projectnya, project stem. Nah, di sini eh, apa projectnya itu biodi biodi biodiesel? Ya, biodiesel nanti bisa dilihat di apa namanya di eh, jurnalnya, sangat detail ya, sampai di sini gimana kaitannya dengan uh, biologi, kimia, fisika, kemudian tujuan. Kalau kita nih seperti kita nulis RPP gitu ya. RPP tahu cuma di sini di bawahnya ini adalah kalau kalian lihat di sini ada application, career connection sama social impact, biasanya mereka tuh ada mengkaitkan. Jadi setiap sekali mengajar aplikasinya apa ya? Hubungannya dengan masa depan mereka tuh apa ya? Kemudian impact-nya terhadap sosial uh, life-nya seperti apa ya? Sosial artinya masyarakat. Nah, ini juga bisa jadi masukan bagaimana kita merancang sebuah pembelajaran ya, aspek-aspek yang bisa kita uh, kaitkan. Nah, itu dua jurnal itu jadi karena waktunya terbatas, jadi kita uh, mudah-mudahan setelah ini bisa uh, lihat jurnalnya ya secara lebih detail karena mungkin agak uh, kompleks beberapa halnya. Saya memilih topik yang aplikatif, sebenarnya jurnalnya nggak terlalu baru, jurnalnya 2015 dan 2014, tapi saya melihat polanya, kemudian isu yang diangkat cukup uh, multi perspektif gitu. Oke, jadi saya fokus ya, kalau misalnya kalian bilang ini adalah uh, judul topik kegiatannya adalah apa namanya new journey ya per, perjalanan yang baru memang karena sebenarnya sebenarnya mungkin dosen-dosen sudah biasa ya memberi tugas baca jurnal tapi mungkin karena kita eh, belum terbiasa membaca jurnal dalam arti bacaan-bacaan yang sifatnya ilmiah kemudian mengkaji beberapa konsep mungkin kita agak kesulitan tapi kalau misalnya kita pahami lagi maka kita akan bisa merefleksikan sebenarnya kita paham tidak ya konsep kimia misalnya atau konsep pendidikan yang kita pelajari selama ini. Jadi yang saya angkat di sini saat ini adalah bedah, bedah jurnal internasional bereputasi karena yang saya angkat adalah dua jurnal bereputasi level Q1, level pertama dan bidangnya mudah-mudahan terkait tidak hanya dengan kimia ya tapi juga dengan bidang lain. Nah, beberapa hal yang mau saya sampaikan adalah uniknya anak pendidikan adalah gitu ya, ini multidisiplin, jadi dia tidak hanya belajar kimia, tapi dia juga harus belajar pendidikan. Kalau kita sering dengar, kalau orang sains itu sangat objektif, orang sosial sangat subjektif gitu ya, jadi yang biasanya mikir apa-apa diukur, tiba-tiba memikirkan apa-apa dinarasikan yang dulunya berinteraksi dengan laboratorium yang sifatnya mungkin benda mati, pada saat di kelas kita dipaksa berinteraksi dengan manusia, siswa kita yang yang dia adalah punya perasaan dan sebagainya. Makanya pendidikan MIPA itu sangat challenge karena menggabungkan antara kalau kita bilang dunia yang berbeda gitu, digabungkan menjadi satu. Jadi bukan cuma masalah menggabungkan pendidikan dengan bidang kita sendiri, misalnya kimia, biologi, fisika, gitu ya. Tapi juga kita harus memikirkan pendidikan saja cukup kompleks, gitu ya, isu-isunya. Makanya biasanya kalau baca jurnal pendidikan, kita di samping jumlahnya biasa lebih banyak dari kimia murni ya, karena kimia murni angka dibahas dan sebagainya. Di pendidikan juga ada yang kuantitatif, cuma dia lebih kompleks sedikit pembahasannya. Nah, sekarang kita akhirnya berkutat nih ya dengan masalah penelitian. Jadi kalau misalnya yang sekarang tugas seminar kimia, kalian itu akan kesulitan, merasa kesulitan ketika harus membahas jurnal tapi konsep penelitiannya ini belum matang gitu. Ini sebenarnya pengumpulan datanya yang mana sih? Sebenarnya metode penelitiannya yang mana sih gitu. Nah, kalau ditanya karya ilmiah itu apa saja sih banyak gitu ya, enggak cuma jurnal gitu. Ada juga buku, kemudian ada juga artikel-artikel yang bisa kita percaya gitu itu adalah hasil pemikiran ilmiah bisa penelitian penelitian research itu artinya re re mencari itu kan kembali ya diulang biasanya search mencari jadi mengulangan mencari dan sebagainya itulah yang akhirnya terkumpul jadi sebuah pemikiran nanti saya sampaikan bu apakah Mesti kalau misalnya penelitian itu harus di lab, harus di kelas, dan sebagainya. Ada juga yang memang dia mengkaji literatur, kemudian menghasilkan teori yang baru, atau bahkan diri sendiri menjadi sumber data. Nah, ketika kita bicara tentang penelitian, maka mau tidak mau kita berharapan dengan kualitatif atau kuantitatif. Gitu, ini kita bicara deskriptif atau bicara kualitatif. Jadi, ketika baca jurnal, harus siap-siap. Oh, saya kayaknya mau milih jurnal kuanti saja gitu. Berarti harus siap-siap dengan angka, statistik dan sebagainya. Oh, saya mau bicara tentang menganalisis jurnal kualitatif. Berarti harus siap-siap dengan deskriptif, narasi yang mungkin itu akan text time gitu. Termasuk yang skripsi nanti, kalau misalnya skripsinya mau kualitatif ya siap-siap gitu. Eh, uh, siap-siap bahwa yang dipelajari adalah Ya, sifatnya narasi-narasi ketemu data yang mungkin banyak sekali gitu. Oke ya, saya lanjutkan. Nah, karena kalian anak kimia, anak pendidikan kimia, kimia, kemudian pendidikan IPA ya secara umum ada beberapa hal yang sangat prinsip nih ya dalam proses pembelajaran kalian sebagai guru atau kalian sendiri kalau misalnya kalian sebagai mahasiswa pendidikan kimia tidak bisa melakukan metode ilmiah, metode ilmiah misalnya, observasi dulu, lihat dulu datanya, kemudian baru dianalisis, membuat justifikasi, berarti ada yang salah. Gitu, termasuk saya sering bilang di kelas. Kalau misalnya ngedenger e, berita hoax gitu ya, terus langsung di-share gitu. Nah itu bukan anak mipa tuh gitu ya. Jadi kita harusnya terbiasa segala sesuatunya gitu, bukan berarti semuanya harus bisa diobservasi ya, tapi kita harus bisa berpikir ini justifikasinya apa gitu ya. Saya juga sering bilang kalau di kelas kalian melihat pisang berwarna coklat gitu ya, di, di ruang meja makan atau apa, terus pikirannya apa gitu. Kalau anak kimia mungkin langsung mikir kenapa ya itu coklat gitu ya. Mungkin rasanya lebay banget ya mikir langsung ke kimia tapi itu adalah dampak ya. Jadi kita harus ada bedanya juga karena setiap keilmuan tuh ada dampaknya. Anak IPS ada dampaknya, anak seni ada dampaknya, anak pendidikan kimia juga ada dampaknya gitu. Jadi ini ada metode ilmiah, sikap ilmiah, kerja ilmiah, gimana harus bisa di lab. Nah, kenapa ini saya angkat? Karena biasanya jurnal-jurnal nggak jauh-jauh dari bolak-balik ke sini. ya. Atau ini pemahaman konsep, masalah miskonsepsi. Atau tentang integrasi iptex ada. Atau tentang in integrasi sosial culture, kayak jurnal yang seperti yang saat ini kita bahas itu sosial culture. Jadi, isu-isu sosial yang diangkat. Nah, terus Apakah ada subjektivitas? Ada. Kayak misalnya cerita kenapa planet dari sembilan jadi delapan gitu. Jadi semuanya atau nama-nama unsur yang disepakati oleh komunitas uh, ilmuwan gitu ya. Karena itu ada personal juga. Personal dalam arti penilaian manusia gitu. Nah jadi nanti dibahasnya mungkin agak kompleks sedikit subjektivitas. Tapi dalam MIPA ada nggak subjektivitas? Ya ada gitu ya. Terus yang terakhir, nah ini yang paling tinggi ya. Jadi kalau kalian jadi guru kimia yang paling tinggi atau saya jadi dosen kimia yang paling tinggi adalah saya bisa membuat kamu jadi orang yang literate. Literate itu artinya dia kalau kamu bisa menggunakan, kalian bisa menggunakan ilmu kimianya untuk menganalisis apa yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di kimia namanya misalnya kayak literasi, scientific literacy. Kalau misalnya di science, study. Seperti kasus pisang tadi, pisang warnanya coklat. Berarti kita jadi orang kimia, gimana tuh caranya supaya nggak coklat? Oh, berarti misalnya ditutup uh, ujungnya yang teroksidasi dan sebagainya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang karya ilmiah. Karena saya bahas dua ini, saya nggak akan ngebahas karya ilmiah itu apa dan sebagainya ya karena hari ini kita fokus bedah jurnal. Nah, jurnal yang pertama adalah Chemistry Education Research and Practice ya. Jadi kalau misalnya ditugaskan oleh dosen, usahakan salah satunya adalah dari sini seminar kimia gitu ya, seminar pendidikan kimia atau kalau misalnya lagi mengerjakan skripsi, nah salah satunya cari jurnal dari sini. Nah, jurnalnya ini nanti kalian akan paham ya kenapa sih Bu Yuli bilang Scopus, kenapa sih harus bilang Q1, apa sih SJR, apa sih H-index gitu. Intinya adalah Q ini adalah level juga, level jurnal dia bagus atau tidak, dia biasanya ada di Scopus ya. Ada Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, kalau di sini kasusnya semakin Q1 itu semakin bagus. Kalau Q4 berarti yang paling bawah. Dalam konteks indeks kopus ini. Nah kalau SJR ini dan H-indeks semakin tinggi ya jurnalnya semakin bagus. Jadi SJR misalnya 2, ya sudah pasti tinggi gitu ya. Kalau di pendidikan 0,5 aja sudah tinggi gitu, apalagi 0,78. Kemudian H-indeksnya 36, H-indeksnya biasanya ada 2, 3, 4, kalau 36 ya pasti tinggi. Kenapa kita harus mengambil belajar dari jurnal-jurnal yang Uh, seperti ini karena biasanya jurnal ini melalui proses review yang cukup panjang jadi yang mereview itu biasanya expert expert dia bisa dipublish di jurnal level tinggi ini berarti dia memang bisa dipertanggungjawabkan isinya konsepnya dan kita bisa belajar bagaimana metode penelitian dilakukan di dalam jurnal itu nah ini Prof Ingo ya jadi uh, beliau kalau misalnya yang tertarik ya beliau sangat baik juga bisa dikontak by email gitu ya pernah saya minta buku padahal sebenarnya mau nanya tentang suatu isi bukunya bagus ya Prof gitu kan malah dikirimin buku dari Jerman ke, ke ke, Indonesia gitu jadi luar biasa nah ini judulnya kemudian yang kedua ini juga the best one of the best juga di pendidikan kimia ya namanya Journal of Chemical Education. Kalau dilihat dia lebih tinggi ya. Biarpun di sininya Q2, sebelumnya dia Q1, kemudian dia turun. Tapi kalau dilihat h indeksnya dia lebih tinggi gitu ya. Jadi dia disitasi banyak orang di pendidikan kimia. Nah, yang sering dengar STEM ya, Science, Teknologi, Engineering, Matematik. Nah, ini adalah salah satu contoh jurnalnya ya. Dia proyeknya menggunakan proyek biodiesel. Jadi anak diminta menganalisis bagaimana biodiesel ini hubungannya dengan biologi dan dengan kimia gitu ya. Kemudian jadi dia paham Isu biodiesel kan bukan hanya konsep kimia dan biologi, tapi juga isu sosialnya seperti apa. Oke okay ya, uh, saya menyampaikan beberapa hal ya sebelum kita bahas lebih lanjut perbagian ya. Gimana sih kalau misalnya uh, kalian menganalisis jurnal gitu ya, kemudian uh, ini i-nya kurang satu ya, analisis jurnal dan menulis karya ilmiah. Yang pasti ketika menganalisis jurnal, ketika baca jurnal khususnya yang seminar kimia atau yang skripsi ya, yang pasti kita harus paham yang kita pilih adalah sebuah karya ilmiah. Kalau namanya sebuah karya ilmiah berarti dia punya struktur, punya uh, konsep, punya alur berpikir yang memang sudah tertentu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Itu pertama. Kita jadi harus paham nih karya ilmiah ini karakteristiknya seperti apa, kemudian dia kalau misalnya kaitannya dengan konsep kajian, misalnya bicara anak kimia murni, <tuh> kalau baca jurnal kimia pasti dia lebih cepat gitu. Karena memang itu ilmunya. Kemudian, kalau misalnya kita mungkin baca ilmu, misalnya baca jurnal statistik, mungkin kita harus mikir dulu. Ini bisa nggak ya? Saya paham jurnal statistik. Nah, begitu juga pendidikan, ya. Jadi, konsep kajian itu kita wajib tahu. Nah, yang kedua yang ketiga ya. Metode penelitiannya juga paling tidak tahu. Jadi nanti kalau milih jurnal atau milih penelitian skripsi, milih jurnal di seminar kimia atau tugas dari dosen cek dulu. Ini metode penelitiannya kualitatif atau kuantitatif. Karena itu menentukan proses yang kita lanjutkan ya. Terus pengumpulan analisis data, apalagi kalau udah sifatnya sta, uh, sifatnya statistik ya. Ini Uh, pakai one way, two way, kemudian uji normalitas tuh seperti apa gitu ya. Jadi paling tidak kita paham bagaimana analisis kuantitatifnya seperti apa. Nah kalau keterampilan, misalnya menulis, maka kita harus paham teknis menulisnya. Saya pernah buat uh, podcast dengan Bu Ella, ya. Jadi, bagaimana kami berdua itu kalau menulis itu seperti apa, ya? Teknisnya, nah, setiap orang itu punya karakteristik sendiri-sendiri. Nah, gaya menulis, teknis menulis secara formal, misalnya, oh, strukturnya. Kemudian, uh, kalau menulis pendahuluan, tuh prinsipnya seperti ini: itu ada, tapi di samping yang general tadi, setiap uh, kita tuh beda ya jadi tolong pikirkan gaya masing-masing saya itu cuma bisa nulis kalau nulis poin-poin dulu saya kalau bisa nulis kalau nulis aja terus gitu ya tidak ada kerangkanya nggak apa-apa setiap orang punya caranya sendiri-sendiri kemudian yang pasti kalau udah mulai menganalisis jurnal pasti dipancing berpikir tingkat tinggi nah yang uniknya lagi kita nggak bisa nulis kalau kita nggak baca jadi Makin kita nggak tahu apa-apa, kita akan cenderung misalnya mohon maaf plagiarism copy paste karena kita ngerasa nggak percaya diri saya punya apa ya menulis apa kayaknya salah deh kayaknya bagusan kata-kata orang ini deh gitu ya jadi saya pikir menulis adalah sebuah cara untuk men-challenge kita ya men-challenge kekuatan pemahaman konsep kita juga kekuatan kita untuk uh, mengelaborasi semuanya. Kemudian konstruksi, konseptualisasi juga penting, karena Bukan berarti nulis nulis makalah semuanya ditulis kemudian menurut Atma, menurut Yuli, menurut siapa lagi gitu ya Doni misalnya. Tapi nama belakangnya biasanya dikonstrak. Tapi terus ketiganya itu bedanya apa gitu? Nah kemudian yang terakhir adalah saya selalu bilang kita misalnya bilang waktunya terbatas gitu. Lucunya lagi kalau nulis ada waktu nggak ada ide, ada ide nggak ada waktu. Jadi punya Punya waktu yang tepat, punya ide itu yang tepat, itu sangat penting. Yang lain adalah semangat dan karakteristik individu yang tadi saya sampaikan. Oke okay ya, sekarang uh, kita pindah ke jenis penelitian ya, karena sedikit saya sampaikan di sini prinsip penelitian itu adalah desain dan konsepnya harus benar. Jadi kalau sudah milih kuantitatif berarti harus objektif. Kalau milih kuantitatif berarti harus terukur gitu. Jadi jangan protes sama orang kuantitatif, Iku berpikir kritis diukur baca jurnal kok ada angka-angkanya?" Lo memang karakteristiknya begitu. Kalau nggak diukur berarti kita salah metode penelitiannya. Kemudian karakteristik penelitian nih juga sama ya sama yang tadi kemudian akses jadi kalau misalnya kalian mau penelitian kita lihat juga nih prinsip penelitian ini aksesnya mudah nggak apalagi khususnya pada saat covid seperti ini ya misalnya gurunya nggak bisa diakses kita maksa muridnya udah ya kamu harus ikut penelitian kita nih kaitannya juga dengan etika misalnya anak pulang sekolah kelaparan kita wawancara itu nggak etis ya terus kita ngasih kuesioner 80 halaman itu nggak etis gitu ya orang satu halaman aja udah pusing mungkin kan jadi itu harus dipikirkan kemudian di sini ada juga yang mungkin dilaksanakan kemudian benar dan menarik Oke ya saya nggak bisa panjang-panjang uh, nah kemudian kalau kuantitatif nah penelitian kuantitatif kan juga punya karakteristik jenisnya kita nggak bisa penelitian. Penelitian kuantitatif itu membuktikan teori. Jadi pastikan jurnal yang kita baca pasti ini teori dasarnya apa ya sebelumnya apa gitu. Nah kalau jurnal kuantitatif selalu bicara validitasnya apa, realibilitasnya seperti apa. Kalau dia pakai instrumen dia tulis tuh ya di metodenya. Kalau instrumen ini sudah valid gitu ya. Kemudian dia terukur. Kemudian jumlah partisipannya biasanya banyak gitu. Ada juga yang nggak terlalu banyak, tapi biasanya banyak kuesionernya bisa kita bisa diadaptasi misalnya dia translate dia apa atau di sini kalau yang sekarang yang bisa kita lakukan mungkin yang sifatnya online gitu ya jadi bisa online bisa offline terus kalau kualitatif apa nah kualitatif ini memang dia agak unik buat dia understanding others itu the most important jadi buat dia jumlah nggak penting yang penting kita paham mendalam terhadap partisipan. Makanya kok kualitatif kenapa sih kalau kuantitatif pakai tes hasil belajar saja atau kuesioner aja atau dua-duanya. Kalau kualitatif wawancara dipakai, observasi dipakai, reflektif jurnal dipakai, kadang kuesioner juga dipakai karena memang dia ingin memahami secara mendalam partisipannya gitu. Nah kalau di kuanti kualitatif kita nggak nggak melihat jumlah, kita biasanya namanya purposive sampling ya. Ini partisipan ini key informant atau enggak? Jadi misalnya kita targetin, wah oh, ini siswa ini bisa kita tanya. Nah, itu biasanya yang dipakai. Nah, biasanya kalau kamu baca jurnal, maka di kualitatif itu ada wawancara reflektif jurnal seperti salah satu contoh yang saya sampaikan di sini. Nah, keterlibatan peneliti tergantung ya posisinya aktif ikut atau enggak. Nah, yang lainnya peran teori kalau di kuantitatif membuktikan teori, kalau di kualitatif adalah menghasilkan teori. Ya, jadi makanya di kualitatif ada namanya grounded teori. Oke okay, ya. nah ini yang lain lagi nih. Kalau misalnya kalian pernah lihat, bu saya nggak mau neliti di lab, nggak mau neliti di, di apa namanya di kelas gitu. Saya maunya kajian literatur saja. Nah ada istilahnya literatur review, systematic review, ada yang namanya meta analisis. Ya jadi ada yang sampai kayak bahkan perumusan masalah dan sebagainya ya. Jadi di sini nanti mungkin lain kali bisa lebih dibahas. Nah oke okay, kita pindah. Sekarang saya akan menyampaikan mengenai kajian dua jurnal ini dari paling tidak ya, paling tidak ada enam komponen ini. Pertama kualitas penelitiannya nanti kita lihat strukturnya. Tadi saya sudah sampaikan ya, penelitiannya pasti berkualitas. Terus komponennya. Jadi saya akan lebih breakdown masalah komponen ini dari judul sampai karya daftar pustaka. Nanti keterbaruan penelitian, Bu Novelty itu apa sih dan sebagainya itu itu di dalam bagian dari komponen ilmiah tadi ya terus metodenya seperti apa, kemudian desain penelitiannya seperti apa, kemudian referencingnya ya, daftar ustakanya seperti apa. Nah ini komponennya ya, saya bahas satu-satu dari jurnal tadi, ada judul, kemudian ada abstrak, ada pendahuluan, ada literatur review, ini biasanya kajian pustaka, saya belum saya bukan belum translate, tapi kajian pustaka sebenarnya bisa juga dipakai, tapi review-review itu sepertinya mungkin di sini lebih pas gitu konteksnya kemudian desain penelitian hasil dan diskusi kesimpulan acknowledgement itu apa adalah penghargaan misalnya Bu Yuli dapat hibah gitu ya kemudian dapat dana pendanaan maka di situ ada mengucapkan terima kasih kepada gitu kemudian yang terakhir reference atau daftar pustaka oke jadi yang pertama kalau misalnya melihat jurdul biasanya itu singkat ya kita baca jurnal itu. Artikel yang baik adalah dia langsung terbaca. Nah, tapi uniknya, kalau penelitian kualitatif, biasanya judulnya itu dibuat menarik nih, langsung ke sini ya. Dan wordingnya itu dibal, ini apa sih? Tentang apa sih? Tapi biasa tetap fokus variabelnya itu kelihatan. Makanya ada bedanya: judul penelitian kuantitatif dan judul penelitian kualitatif. Nah, yang bagus lagi dia kalau isu-isu terkini. Jadi kalau yang mau ngambil semkim, mau ngambil uh, skripsi usahakan isunya juga isu yang baru. Contohnya ini ya, yang saya bold ini yang hari ini saya uh, kaji adalah saya advertising in chemistry education. Berarti isunya itu tentang advertising. Ya, gimana meng, uh, iklan-iklan yang ada di masyarakat itu misalnya kalau mencuci baju busanya banyak berarti bersih. Kita orang kimia langsung mikir emang bener kayak gitu misalnya ya. Nah ini juga biodiesel integrated steam, stem kemudian nih kalian bisa lihat yang bold ini ya. Nah kalau yang ini adalah publikasi saya, kalau kalian lihat yang transformatif yang nomor satu itu Bu Yuli cerita apa ya. Tapi di sini bisa kalian oh ini refleksi atau oh cerita ini the chemistry laboratory environment inventory oh tentang uh, questionnaire misalnya kemudian oh ini the fish becomes aware nah ini yang nomor lima ini memang sengaja judulnya dibuat seperti ini supaya menarik perhatian, padahal sebenarnya intinya adalah the culture in teaching identity. Jadi, judul itu biasanya dibuat menarik, biasanya khususnya yang kualitatif, kalau kuantitatif biasanya to the point, ada juga yang dibuat question mark, tapi intinya variabelnya tertentu. Oke, sekarang bicara abstrak ya. Abstrak itu biasanya sedikit, dan abstrak itu paling susah sebenarnya kalau misal abstrak dan pendahuluan itu paling susah bagian yang paling susah untuk dibuat karena kamu harus merangkum ya kalau kalau misalnya gini lagi download jurnal maka yang dibaca pertama adalah abstraknya baca dulu abstraknya oh ini tentang ini oh metodenya ini kenapa itu memberikan informasi makanya kalau nulis abstrak paling tidak karena apa jumlah kata yang terbatas langsung tujuan penelitian apa kalau butuh misalnya masih ada tempat berarti kajiannya itu tentang apa, kemudian desain tahapan penelitiannya tentang apa, kemudian metodenya apa, hasilnya apa, kesimpulannya apa, keywords biasanya dimasukkan di akhir. Ya jadi kalau mau download jurnal baca dulu abstraknya. Nah sekarang nih kita lihat ya jurnal yang pertama nih tentang abstrak. Langsung dia to the point jurnalnya Prof Inge ya, Prof Ingo This paper describe a case study. Berarti metode penelitian ini studi kasus. Kemudian dia langsung bilang grades-nya 7 sampai 11. Ini kelas 7 sampai kelas 11. Usianya itu 13 sampai 17 tahun di German Comprehensive School. Jadi nanti kalau tahu tipe-tipe sekolah di Jerman ya, ini adalah tipe sekolah yang di Jerman yang komprehensif. Nah, kemudian bla 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 di sini kita langsung cari oh ini tujuannya oke okay, ini tujuan setelah itu langsung ini metodenya apa ya Prof Ingo nggak bilang di sini nih metodenya apa gitu dia cuma bilang gini ya evaluation was carried out using questionnaire berarti dia pakai questionnaire nah berarti dia pakai survei ya survei itu adalah deskriptif kuantitatif tapi ternyata Beliau juga melakukan classroom observation protocol. Dia juga pakai tuh kualitatifnya di situ. Jadi kadang nggak di-statementkan ini penelitian survei, ini true eksperimen nih kuasa eksperimen ini adalah case study atau apa sering nggak ditulis seperti itu jadi dia intinya pakai kuesioner dan observasi kemudian dia cerita gimana tiba-tiba the finding of this study itu adalah hasil ya kemudian kesimpulannya di bawah ini biasanya ditulis ya finding dia most nah ini udah dia udah langsung di sini nih jadi hasil langsung kesimpulan kemudian dia bilang future research direction are also considered. Jadi dia nggak detail seperti apa nanti ada di kesimpulan ya detail bagaimana melakukan penelitian selanjutnya. Nah jurnal yang kedua dia juga langsung lihat this article explores. Jadi langsung tujuan penelitian ini untuk apa? Artikel ini mengkaji tentang apa ya? Nah di sini dia tulis juga bahwa ini dilakukan di mana for teachers using action research. Jadi penelitian ini adalah penelitian action research PTK kalau kalian lawan penelitian tindakan kelas. Penelitian tidak kelas kelasnya ada berapa orang? Dua guru ya di sini tuh high school teachers ya biokimia yang satu lagi adalah eh, apa namanya ini biologi ya Kemudian yang biodiesel ini fokus ke biologi dan kimia maksudnya di sini. Nah, kemudian dia jelaskan sedikit karena mungkin agak confusing ya, membingungkan gimana ya gabungkan biologi dan kimia gitu. Kemudian di sini disampaikan juga. Nah, ini kalau yang nggak biasa baju jurang ini mana ya penelitian metode penelitiannya gitu. Nah. Lihatnya di sini, overall, student skill sets and attitude improve pre-post data and classroom indicators. Ya, jadi dia pakai student questions. Kalau kalian ngelihat ke bawahnya, itu lebih lebih ke kualitatif juga, tapi di sini lebih banyak surveinya juga. Ya, jadi di sini kita bisa melihat bagaimana highlighted dari jurnal ini. Dari baca abstraknya saja, kita udah bisa tahu. Nah, itu adalah jurnal yang bagus. Sebenarnya, dia fokusnya ke arah mana. Kemudian yang kedua, kita bahas, kita cek nih pendahuluannya. Biasanya pendahuluan kita langsung ngomong, Perumusan masalah, jadi kalau misalnya nulis pembelajaran kimia, nah permasalahan pembelajaran kimia itu apa? Misalnya pembelajaran kimia dianggap abstrak, pembelajaran kimia sulit, ya biarpun orang bilang kok oh, sulit terus pembelajaran kimia, tapi namanya pendahuluan biasanya permasalahan, fokus, alasan melakukan penelitian. Nah biasakan apa-apa pakai data. Jadi kalau misalnya kita bilang, oh dia itu ternyata memang hasil belajar kimia rendah. Rendahnya mana buktinya gitu ya. Jadi kalau dibilang pendahuluan nggak usah pakai referensi ya. Enggak, di pendahuluan juga ada. Karena kita butuh misalnya penelitian ini sudah dilakukan oleh misalnya contohnya miskonsepsi, misalnya tutiar diagnostik test yang yang menemukan saya David Regis ya berarti nama beliau harus masuk di situ jadi key reference dan sebagainya harus harus kita sampaikan nah di pendahuluan kalian pastikan bahwa sebenarnya ada gap ya ada penelitian bedanya seperti apa kemudian gambaran penelitian yang dilakukan seperti apa nah kuantitasnya seperti apa biasanya pendahuluan itu ya nggak boleh banyak-banyak nanti kalau jurnalnya misalnya 10 lembar Terus pendahuluannya lima lembar, nggak mungkin gitu. Pendahuluan tuh paling setengah halaman atau satu satu halaman atau satu setengah halaman. Tapi kalau pendahuluan kadang dicampur ya sama reference. Nah kalian lihat nih ya di jurnal yang satu, dia langsung bilang, ini kan mau ngomongin advertising kosmetik. Dia langsung bilang kosmetik play important role. That's all. Dia langsung to the point. Jadi kita kalau ngomong pembelajaran kimia, nggak usah ngomong tujuan pendidikan nasional, Bahwa pancasila bla 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 kejauhan ya. Terus lihat nih bagaimana Prof Ingo menyampaikan mengenai ini datanya semua ya. Data yang ada di sini, data dia ambil dari mana, kemudian dia ambil juga di sini bahwa sebenarnya ide-ide tentang integrasi sosial itu ada nih di Staki 2013. Jadi referensi itu penelitian sebelumnya. Kenapa beliau menyampur, menyampaikan itu? Prof Ingo ingin menyampaikan ya, tim peneliti ini ingin menyampaikan bahwa sebenarnya ada gap Penelitian sebelumnya tuh ini, nah penelitian saya itu sekarang ini gitu. Oke, nah, nah lucunya lagi di jurnal kedua coba kamu lihat jarang kan ada jurnal kok kayak puisi di atasnya gitu. Jadi kita nggak bisa bilang ini jurnalnya nggak ilmiah nih, ini jurnalnya nggak uh, nggak pas. Karena setiap jurnal itu ada karakteristiknya masing-masing. Ya bayangkan ini Dr. Seuss wrote the children's book masih children book terus lihat nih tahunnya 71. Jadi ketika reference itu sangat penting dan bisa dijadikan acuan, orang bisa ngambil dari tahun-tahun yang sebelumnya. Yang mungkin kita anggap kok udah tua sekali ya, tapi kalau jurnal diusahakan yang terbaru. Ya, jadi kalian bisa baca ya di sini ngomongin stem, dia udah sampaikan juga saya bacanya juga luar biasa sehingga saya bisa baca dijadikan uh, contoh. Nah, di pendahuluan nulisnya, kalau misalnya kalian lihat heading ini sangat membantu. Jadi ada jurnal yang nulis saja terus pendahuluan sampai bawah, nggak ada headingnya. Nah ada heading ini, oh dia bicara meaningful sama road learning. Tahu ya meaningful ya, apakah pembelajaran ini bermakna atau cuma sekedar menghafal. Kenapa kita, kenapa autor juga membawa meaningful? Karena sebenarnya dia mau mengkaitkan belajar kimia itu sangat terkait dengan isu sehari-hari. Ya, oke. Okay. Nah, yang kedua komponen literatur review ya. Nah, di sini ada key reference nih. Jadi kalau misalnya kalian meneliti miskonsepsi, oh berarti ada David Regas, ada Renders Duit, oh meneliti metakognitif, oh ada Plavel, oh meneliti misalnya miskonsepsi ada Prof. Barke, oh sosial scientific ada Prof. Ingo. Jadi anak-anak pendidikan kalian tuh harus terbiasa nih key reference-nya siapa ya? Nih saya penelitiannya tentang apa ya gitu. Dan kita harus fokus karena kalau udah browsing di internet kita overwhelming di jurnal sana jurnal sini keasikan akhirnya kita lupa tujuan kita sebenarnya mencari apa. Nah, kalau jurnal memang usahakan saya sekarang 2020 ya cari juga jurnal 2020 atau paling tidak uh, yang terbarulah gitu ya. Kemudian integrasi sama pendahuluannya. Ya, kadang literatur review nggak terpisah introduction itu di dalamnya ada literatur review. Nanti bisa dilihat di sini. Nah ini contohnya ya literatur review. Lihat bagaimana eh, di artikel ini dia tuh benar-benar konteksnya ya. Di sini juga disampaikan konteks of the research. Jadi dia menyampaikan teori-teori terkait dengan natural cosmetic Dan serunya lagi dia bawa nama-nama dia terus karena itu adalah bagian dari kredibilitas seorang peneliti. Jadi kalau misalnya lagi Sam Kim, ini jurnal ini kaitannya sama jurnal sebelumnya apa ya? Bisa search nama dia lagi. Karena biasanya nggak semuanya dilaporkan dalam satu jurnal. Oke. Okay. Nah ini juga ya bisa dilihat nih literatur reviewnya seperti apa. Ini angka 11, 15, 10. Ini adalah urutan daftar pustaka. Ini adalah cara referencing ya. Kemudian metodologi. Nah semakin jelas kamu semakin mudah. Jadi Samki misalnya oh Bu saya maunya penelitian jurnalnya yang pendek yang enam halaman bisa sih gitu. Cuma paling tidak kamu harus menanggung konsekuensi tidak banyak informasi yang diberikan. Kalau jurnalnya panjang Bu translate-nya lama, tapi informasinya banyak yang didapatkan ya. Nah, jadi bisa dilihat nih di sini. Metodenya sampelnya berapa kelas berapa berapa orang? 102 data collection-nya pakai apa? questionnaire-nya itu Ternyata dia sudah buat kuesioner di jurnal ini. Berarti cari jurnal ini, kayak gitu. Nah ini kayak kita LKPD nih, LKS. Ya jadi di penelitian ini ditulis LKS-nya kayak apa. Nah ini bahasa Jerman ya. Jadi ini siswanya itu dibuat apa namanya advertisement. Dia bikin kayak iklan gitu ya di, di siswa yang buat. Kemudian bisa dilihat gimana. Mereka akhirnya bisa mengangkat isu-isu sosial juga, gitu. Nah, ini di sini ada... Eh, apa namanya? Ada skenario gitu ya, skenario tipenya kayak apa? Introduction jadi detail, cukup detail. Nah, ini jurnal kedua ya, ini stemnya, project stemnya, ini biodieselnya, kemudian metodenya seperti apa dia gambarkan. Kemudian di sini, eh, kalian bisa lihat hubungannya sama kimia apa dibahas, hubungannya sama, sama biologi dengan biologi itu juga dibahas. Kemudian di sini juga kalian bisa lihat ya, dia menyampaikan gimana objektifnya tadi yang saya sampaikan di awal. Ya, jadi lesson plan-nya kayak apa kok oh kita RPP tapi nggak mungkin masukin RPP segitu banyak ke jurnal gitu ya. Tapi paling tidak kita bisa tahu ini penelitiannya dilakukannya seperti apa gitu. Nah, selanjutnya kita pindah lagi nih ya sebelum kesimpulan ada hasil dan diskusi ya. Jadi tadi yang bilang ada kuanti, ada kuali, ada yang grafik, ada naratif, ada e, intinya adalah ketika didiskusikan harus dibandingkan misalnya gini. Misalnya Atma meneliti tentang motivasi siswa. Hasil penelitian saya membuktikan bahwa motivasi siswa meningkat karena pembelajaran socio scientific issue. Nah, Atma harus memasukkan hal ini sesuai dengan penelitian siapa gitu yang dapat bahwa isu sosio scientific dapat meningkatkan motivasi atau hasil belajar gitu. Nah, ini bisa dilihat ya kalau kualitatif dia sukanya pakai begini nih apa namanya? deskriptifnya ya. Misalnya wawancara potongannya ada di sini. Nah, ini namanya coding nih, student perception of the lesson plan. Kemudian student given terus teacher of observation seperti apa. Jadi bentuknya lebih banyak narasi. Kalau kuantitatif lebih banyak angka dan statistik. Nah, ini juga digunakan ya skala Likert ya tadi uh, Prof Ingo yang pertama ya agree disagree dia mengetahui nih ini kontennya refleksi sama interestnya jadi bisa dilihat juga Nah, ini kalau yang kedua, dia pakai persen kayak gini. Jadi kalau survei memang biasanya dia standarnya bentuk-bentukan datanya seperti ini. Beda kalau misalnya kalian punya jurnal true eksperimen, kuasa eksperimen, pasti ada analisis lagi yang lebih lanjut. Kemudian di sini bukan dua jurnal yang tadi, saya hanya menunjukkan bagaimana data analisis dilakukan gitu ya, hasil ini percakapan siswa sama guru ada, di sini ada data juga gitu. Kemudian di sini kalau di kimia bisa dilihat beberapa. Ini adalah interview. Jadi anak di interview pakai soal. Ini menurut kamu ini produknya benar atau salah ya? Kenapa ini ditanya? Kan anak jadi ngomong salah karena ini begini begini begini. Nah itu penelitian kimia tuh kayak gitu. Jadi kita akan tahu anak itu sebenarnya paham atau enggak gitu. Dibandingkan dia nulis, mungkin sebenarnya dia nggak paham, pas ngomong ternyata baru ketahuan dia nggak paham. Nah, kalian lihat nih ya di diskusi. Diskusi ini ada Steve, Wilenski, Kelly, Jones. Kenapa harus pakai itu? Jurnal itu ketika misalnya kita menganalisis hasil kita disandingkan dengan referensi yang ada di situ. Bu tahu deh yang mana, ya usahakan terkait dengan penelitian itu. Membuktikan kalau kita memahami konteks penelitian kita. Nah, yang terakhir adalah di sini ada kesimpulan ya. Sebelum saya bicara hal teknis, tapi itu sangat cepat. Kesimpulannya adalah yang pasti kalau kesimpulan harus uh, ada jawaban perumusan masalah harus tepat. Biasanya kadang tergabung juga tuh sama diskusi. Jadi jurnal beda-beda. Nah, di artikel ini bayangkan di kesimpulan masih ada reference. Ya kemarin ada mahasiswa saya yang tanya kalau di luar negeri sih boleh gitu. Kalau di sini kita nggak biasa ngelihat kok kesimpulan ada daftar pustaka lagi gitu intinya adalah kesimpulan memba menjawab perumusan masalah. Kemudian nih ditulis nih kalau kualitatif atau survei yang eksplorasinya tambah kualitatif, not all the students or our study are equally attracted with by learning. Jadi dia cerita dengan sejujur jujurnya nggak semua siswa suka dengan model pembelajaran kami gitu. Jadi diceritakan. Jadi nggak dihapus data yang negatif. Ya kalau di kualitatif malah ada negatif itu adalah meningkatkan keabsahan data. Nah, ini jurnal yang kedua lagi dia itu sampai bilang the future research direction is. Jadi kalau mortality lagi lebih lanjut ngembangin apa nih gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir kalau dapat data gitu ya. Ada yang minta CV nih. Contohnya saya pernah diminta CV. Kemudian ini nama saya, nama supervisor saya. Nah, 50 kata aja diminta summary-nya seperti apa. Kalau ini mengenai pembiayaan risetnya dari mana. Nah, ini daftar pustaka. Jadi kalian harus wajib ya, wajib. Misalnya kalian punya Mendeley and eh, not bukan wajib pakai Mendeley. Wajib semuanya sesuai dengan format, ya. Jadi, misalnya di sini intrak, oh, ini bold berarti di sini halaman nomor volume nomor ada halamannya. Oh, namanya di ring, disingkat dan sebagainya itu adalah aturan penulisan gitu. Nah, atma berapa menit lagi atau udah selesai? At Masih bisa, Bu. Hah? Masih, Masih bisa? Ya. Oke. Okay. Saya cepat aja ya. Nah, Ibu. Masih ada 10 menit lagi. Oke, okay, good. Pas kayaknya. Oke, okay. ini teknik publikasi ilmiah ya. Jadi ini sebenarnya mungkin kalau buat dosen publikasi tapi enggak Nggak, masalah. Saya mencoba merubahnya supaya gimana ya caranya, teknis-teknis terkait kamu. Kalau misalnya mau analisis data atau mau nulis, pertama pastikan yang skripsi, yang tesis, yang semkim, yang mau nulis karya ilmiah, pastikan kualitas jurnalnya. Kamu bisa search nih kualitas jurnalnya predator atau enggak. Kenapa dia disebut predator? Karena jurnal ini asal submit, enggak direview, bayarnya mahal, tiba-tiba udah ada di jurnal, jadi hati-hati apa. -hati, Biasanya mereka open access, di search di Google ketemu, ya. Jadi predator itu harus diperhatikan, berarti itu artikel itu nggak bisa dipercaya. Topiknya, ya. Jadi kalau misalnya kamu penelitian yang khusus, ya kalau bisa ketemu jurnal yang khusus juga gitu. Nah indeksnya biasanya dia pakainya indeks. Scopus apa Thomson Reuters nanti saya ada screenshotnya ya. Terus impact factor itu angka tadi yang saya salah satunya tapi ini bu dari Thomson Reuters beda lagi. Cuma kamu bisa lihat di Scopus H index SJR-nya berapa. Kemudian kenapa dilihat frekuensi penerbitan? Karena kamu bisa tahu, ini berarti isunya nih dia setiap bulan, Oh, uh, to date sekali ya gitu. Itu bisa jadi informasi. Publisernya, jadi kalau udah dengar publisher Taylor Francis, Springer, kamu tahu kualitas publishernya seperti apa? Nah, komunitas keilmuan. Misalnya, kalau anak kimia murni, jurnal level satunya apa nih? Kalau anak pendidikan kimia, jurnal level satunya salah satunya adalah dua tadi: chemistry, education, research practice, atau journal of chemical education. Nah, penulisan-penulisan yang paling penting adalah kamu harus paham konsep keilmuan. Namanya juga anak pendidikan kimia, pendidikannya harus bisa, kimianya juga harus bisa. Kemudian, language editing, language editing nggak mesti harus bahasa Inggris. Kalau misalnya kamu nulis bahasa Indonesia di sini saya nulisnya peer review ya substansi dan teknis misalnya minta Doni atau Atma baca gitu ya atau misalnya ada, dosen yang mau bantu editing language-nya ngelihat bahasanya gitu atau kamu juga harus ngecek plagiarismnya karena kalau misalnya kita lihat kalau nih kalau kita mau nulis ya kalau plagiarism kalau kita mau nulis misalnya kita submit ke sebuah jurnal dia udah lebih dari 20% dia biasanya nggak mau terima gitu Makanya kalau saya dulu diajarkan ketika S2, S3, kalau misalnya kalian mengutip sesuatu dalam sebuah artikel, maka satu halaman itu sepertiga itu udah paling banyak gitu ya. Jadi sepertiga ngutip gitu ya, sampai harus ditulis satu spasi itu sampai seperti itu. Karena itu udah melebihi standar. Terus aturan penulisan sama isu-isu etis ya. Jadi misalnya gini, oh saya copy paste tapi saya nggak ngutip nama orangnya itu udah nggak etis. 3, gitu ya. Nah kemudian sebelum kamu submit, kalau punya partner gitu ya, saya selalu punya partner untuk ngecek artikel sebelum submit misalnya gitu. Atau kalau kamu nulis karya ilmiah uh, seminar kimia misalnya karena analisis jurnal, kamu lihat ah, coba dong cekin ngerti nggak ya kalau aku nulis seperti ini. Terus setelah itu cepet-cepet direvisi. Setelah itu nah yang lain kalau kamu mau submit artikel tapi ini nggak usah difikirkan karena mungkin kamu nggak bang, bang niat misalnya mau submit di mana tapi paling tidak kamu paham misalnya oh kalau mau submit di jurnal ini harus login ya gitu atau misalnya kamu lihat oh nih jurnal ini publishnya cepet juga ya misalnya itu jadi yang hijau ini mungkin nggak terlalu terkait nah sisanya dibilang kecil kalau misalnya ibaratnya batu karang itu besar sekali gitu yang di ujungnya kelihatannya kecil tapi bawahnya sebenarnya besar. Waktu ide semangat biaya juga penting karena kan mungkin kamu harus download-download internet, kemudian kamu juga harus menghabiskan waktu lebih banyak gitu ya. Jadi mungkin itu juga merupakan yang terakhir adalah penting sekali motivasi karena ini sebenarnya motivasi nulis apa? Saya mau me menyelesaikan tugas aja. Saya mau banyak belajar. Saya mau apa gitu? Karena intinya sebenarnya niat itu adalah resource kita kalau kita putus asa gitu. Nah ini contohnya ya kalau mau cari jurnal yang bagus. Ini namanya Thomson Reuters. Router. Reuters ini tulisannya ya. Jadi jurnal yang bagus adalah jurnal yang ada di list ini. Ini namanya database. Jadi Thomson Reuters, Thomson Reuters itu web of science gitu. Ini maksudnya ada di sini. Kemudian kalau mau lihat Scopus, ini bukan website Scopus tapi ini database Simago. Mau search Q1 atau Q2, Bu. Terus ini hak indeksnya berapa? Cari di sini. Nih. Kemudian kalau misalnya mau lihat nih yang saya bilang tadi Q1, Q1, Q1. Ini bisa dilihat di tadi SJR Simago ya. Kemudian ini Scopus aslinya. Scopus asli maksudnya website Scopus. Kamu tinggal search nama jurnalnya, misalnya misalnya chemistry education ada enggak ya? Cari yang bagus, yang levelnya bagus, nanti muncul ada di situ. Nah, kemudian di sini adalah publisher ya, namanya Elsevier. Ini yang biasanya uh, ada yang terkait dengan database Scopus ya, dia adalah publishernya Jurnal yang dihasilkan oleh dia ya bagus, khususnya yang kimia murni ya, suka lihat Elsevier. Dan jurnal di dia tuh biasanya pendek-pendek juga, enggak banyak. Kemudian Springer, ini publisher juga yang terkenal, yang dipercaya. Taylor Francis juga. Nah, ini saya kumpulkan buat kalian ya. Jadi kalau misalnya mau lihat jurnalnya nih science kimia gitu pendidikan sains nih bisa dilihat Q1 Q2 penerbitnya kalian juga bisa lihat. Kemudian nih contoh penelitian saya, penelitian saya itu ada sosio emosional makanya suka dengar Bu Yuli publikasi dilema story, green chemistry, life cycle ini S2 saya green chemistry dan Metacognitive. Culture Responsive Teaching, Etnokimia, Etnopedagogi, STEAM, Learning Cycle yang ada di sini. Ini contoh beberapa publikasi saya mau sampaikan ya tentang STEAM supaya kamu lihat bagaimana mengkaitkan tentang kimia dan STEAM karena tadi kita ini contohnya ini buat akuarium pH berapa kemudian ini dulu grand dari Australia bekerja sama dengan mengajar SD untuk inquiry teaching Kemudian ini contohnya lagi membuat plastik biodegradable, ini contohnya eh, tentang menetralisir gitu ya, misalnya diterjan dengan limbah. Kemudian ini contohnya etching ya. Tahu ya di sini etching dengan eh, nanti di sini prinsip-prinsip pembuatan plat dan sebagainya. Ini di materi elektrokimia. Kemudian di sini materinya termokimia eh, ya dia membuat kapal uap. Kemudian di sini contohnya dilema story sekarang saya gabung sama. Jadi dilema story kasus plastik, proyeknya plastik biodegradable. Kemudian ini publikasi saya, di sini ada Bu Ella juga ya. Nah di sini ada, kalau di kualitatif gambar, gambar seperti ini, kemudian... Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini yang saya bilang, kita nggak penelitian, kita bicara teori saja, itu bisa juga. Uh, publikasi ya, jadi literatur review kajian. Kemudian, ini alhamdulillah sudah publish ya. Waktu ini, ini belum publish, ini pertanyaan student, teacher, student, teacher gitu ya. Jadi, itu uh, bisa dikaji. Nah, ini sudah publikasi yang termokimia ya, tentang bagaimana dampak stem terhadap steam ya di sini, steam uh, terhadap critical thinking. Kemudian, ini contoh publikasi saya biar kalian lihat gimana cara presentasi data. Ini sekarang Q1, sebelumnya Q2. Ini interview tanggal berapa tuh harus tercatat. Kemudian di sini, di jurnal saya yang lain, yang uh, Reflective Practice ini juga Q1. Ini kayak ada puisi di jurnal saya. Ini bahkan saya cerita gimana saya ngajar di STM ditakuti oleh cicak. Jadi saya tulis ini, Elizer. ya. Jadi uh, saya dulu ngajar di STM dan saya cerita gimana sulitnya mengajar di STM. Nah ini penelitian saya S3. Nah, ini tentang bagaimana ada anak yang bertanya NaOH tambah HCl jadi NaCl tambah H2O jadi garam tambah air. Kemudian salah satu siswa tanya, "Loh, berarti itu airnya berarti bisa diminum dong karena kan NaCl tambah air gitu." Dan rasanya kita nggak pernah ya ngajar NaCl dan H2O bisa eh, NAH NaOH dan HCl tuh bisa ditanya seperti itu. Nah, ini juga yang lain publikasi saya yang etnokimia ya berdua Pak Ridwan ini tadi udah yang saya jelaskan nah ini dengan bimbingan saya S2 beliau dia mengajar di S1 kelasnya Pak Budi kemudian saya menciptakan model pembelajaran namanya 8E engage explore as SE research elaborate exchange extend evaluate and explain ini di mata kuliah nanoteknologi gitu ya jadi nah kalau ini sama Prof Barke jadi kita belajar namanya laboratory jargon ya. Jadi ada 10 pertanyaan disebar ke anak-anak gimana miskonsepsi yang terjadi dalam konteks ini. Oke. Okay. Ya uh, sudah selesai. Oke. Dan ini uh, book chapter ya. Jadi karya ilmiah juga salah satunya adalah book chapter. Kemudian yang terakhir kesimpulannya adalah jadi uh, penelitian itu beragam yang pasti academic writing skill itu itu penting sekali kita harus tepat juga pilih jurnal, ada aturan, ada struktur, bahasa Inggrisnya juga mau tidak mau dilatih ya. Kemudian ada etika penelitian dan publikasi kalau harus menulis, kemudian yang pasti sih pengalaman berlatih dan uh, pantang menyerah. Oke, terima kasih. Uh, Mudah-mudahan bermanfaat karena waktunya terbatas, saya kembalikan lagi kepada Atma. Wah, keren banget nih teman-teman ilmu -teman. uh, yang tadi diberikan oleh Bu Yuli. Dimana masih pada bingung nggak? Kalau masih pada bingung, selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab dibuka untuk dua termin. Setiap terminnya dibuka untuk tiga orang yang ingin bertanya. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan, silahkan menuliskan nama program studi, angkatan, dan pertanyaannya di live chat YouTube. Nanti akan disampaikan kepada Bu Yuli itu uh, berapa orang yang la, yang live? 90, Bu. Oke. Okay. Ya, jadi yang uh, ingin bertanya khususnya mungkin yang sedang seminar kimia atau mau menanyakan jurnalnya atau yang sedang skripsi gitu. Lagi pending, Bu di youtube Lagi apa? Lagi pending jadi di YouTube-nya sedikit lebih lama daripada di Zoom. Oh oke. Okay. Jadi intinya adalah eh, kalau misalnya kita lihat sambil tunggu ya, Ma. Kalau misalnya kita lihat dari dua jurnal ini, maka eh, akhirnya kimia itu sangat kontekstual gitu. Jadi pada saat kita bicara kosmetik, ternyata bisa dikaitkan sama kimia. Atau pada saat bicara biodiesel, bahkan bisa dikaitkan dengan kimia dan biologi gitu. Nah nanti paling yang sulit adalah tergantung ya teknis kalian senengnya kalau nganalisis jurnal mau ditranslate dulu atau baca terus dapat ide gitu. Ada pertanyaan? Sebelumnya ada pertanyaan buat pertanyaan titipan. Hmm. Gimana sih caranya bedain jurnal predator sama yang bukan predator gitu? Bu? Oke, jadi sebenarnya sih kalau kita semakin sering baca jurnal, kita udah feeling tuh, udah biasa bisa melihat. Tapi kalau misalnya kalian bingung ya, saya nggak tahu bisa nggak terlihat di sini ya. Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan, bu, kelihatan di YouTube-nya kelihatan. kelihatan ya? Misalnya uh, dulu sih ada uh, namanya apa sih kok judul? Jadi... Predator jurnal, belis ya. Jadi uh, dulu kita bilangnya bells list nih ya misalnya kita mudah mudahan di, dia waktu itu katanya di uh, udah nggak ada lagi nah kalian bisa lihat di sini dia tuh punya list gitu ya punya list jurnal publisher sama jurnal yang predator pertama itu jadi kamu bisa cari misalnya apa international jurnal uh, misalnya advance misalnya advance research gitu ya Advance Research Journal gitu, dia ada nggak ya di list gitu. Kalau misalnya dia ada, misalnya Advance dulu ya, Advance biasanya banyak soalnya. Oh ternyata dua jurnal ini Advance Journal sama ini predator, berarti kita pertama sebagai orang yang ingin mengkaji jurnal kita jangan pakai jurnal itu karena isinya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Terus kedua kalau kita mau publikasi berarti jangan publikasi di situ gitu, karena menunjukkan berarti kita uh, proses yang kita lakukan untuk publikasi di sana bisa jadi jadi tidak terpercaya gitu oleh orang lain yang mau mengutip penelitian kita gitu. Nah itu pertama. Jadi dari list dulu bisa. Nah yang yang selanjutnya adalah agak tricky ya. Jadi kalau misalnya memang uh, nggak biasa melihat sih agak susah ya. Tapi kalau misalnya kalian biasa melihat, kalian akan pilih gini. tabel aja itu tabel bisa salah. Jadi misalnya di sini masih ada bahasa Indonesia nya, kemudian Uh, misalnya dia nulis koma, misalnya kok komanya sampai 10, kok, 10 angka di belakang kan aneh gitu. Jadi atau kalau misalnya lebih ke konsep lagi itu kan substantif yang teknis. Kalau jurnal yang benar-benar reviewnya sampai koma itu di di ditandai di review gitu sampai bilang ini kamu harusnya posisinya di sini nggak bisa di sini gitu sampai sedetail itu. Jadi, bisa dari list atau dari kita pas baca jurnalnya, itu biasanya uh, bisa kelihatan kualitasnya seperti apa. Gitu, ada lagi Atma? Eh, pertanyaan yang uh, diisi di form itu coba. Gimana, Buma? Ada pertanyaan yang diisi di form itu yang saya baca sebelumnya itu, yang siapa Doni share ya? Oh, ada lagi, Bu. Hmm. Cara mengutip yang baik dan benar, dan ada persyaratannya, Bu. Misalnya, satu paragraf maksimal berapa kutipan uh. ini? Jadi ya, kalau misalnya kita misalnya kita mengkutip satu paragraf ya. Jadi misalnya tadi saya bilang misalnya Rahmawati. Rahmawati 2020 misalnya gitu ya. Menyatakan bahwa ya kan. Nah, yang terbaik adalah kita mengubah bahasa awalnya. Misalnya saya menyatakan reaksi apa namanya pembelajaran kimia mengalami kesulitan karena beberapa konsepnya bersifat abstrak. Misalnya statement saya seperti itu. Kalian bisa ngubah misalnya Rahmawati 2020 menyatakan salah satu. Jadi di paraphrasing namanya. Ya. Paraphrase. Jadi kita memparaphrase kata itu itu adalah yang terbaik, cara terbaik supaya kita bisa apa namanya di samping memang Uh, challenge juga gitu ya buat kita yang nggak biasa bahasa Inggris kemudian kita memparapres ataupun memang bahasa Indonesia sih nggak apa-apa juga tapi ininya adalah statement aslinya kita ubah kalimatnya ya diubah kalimatnya itu yang pertama jadi yang pertama diubah kalimatnya tapi kalau emang susah bu ini kayaknya bagus banget kalimatnya susah diartikan di bahasa Inggrisnya udah bagus banget silahkan tapi yang pasti harus di quote ini kalau kita nggak kuat berarti kita plagiat Plagiat, biarpun kalau misalnya mirip tapi kita mengkuat nama orang itu kita nggak plagiat karena kita sebenarnya kita menyatakan anak orang itu menyatakan ya menyatakan bahwa para pres terus saya lanjutkan lagi saya nulis misalnya titik di sini ya Atma misalnya. Atma nama terakhir kamu apa Syahruni misalnya ya Cahruni 2016 ya kan atau misalnya statement bla 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 pembelajaran misalnya ya pembelajaran dan sebagainya terus dalam tanah kurung sahruni 2016 gini nih ya tapi kamu ngelis saja ngelis siapa lagi yang ngomong misalnya Bu El Fitriani bla 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 tulis lagi gitu ya atau nama dosen lagi siapa misalnya Pak Sukro Muhab dan sebagainya gitu artinya kamu tidak mengkonstruksi sitasi itu jadi kalau misalnya mau mensitasi misalnya Rahmawati menyatakan apa sedangkan gitu Spek lain, misalnya Atma menyatakan apa? Jadi kita per-review, misalnya saya nge-review jurnal, saya bisa tahu kamu itu paham isi jurnal pertama dan kamu bisa membandingkan dengan jurnal yang lain. Atau pernah lihat ya kayak gini nih misalnya, Syahruni 2016, terus Rahmawati misalnya 2018, gitu ya. Misalnya kayak gini. Nah, kenapa ini ditulis sama? Ber, sampai kamu kadang lihat jurnal panjang sekali karena dia dia baca semua artikel ini intinya sama jadi dia udah tahu sedangkan misalnya yang lain sedangkan gitu siapa yang lain menyatakan yang lain nah itu citasi yang bagus tapi kalau misalnya ini kita ngomongin kualitas dulu ya kita ngomongin kualitas sampai kita akhirnya menyentuh sehingga di ujungnya di akhir satu paragraf itu sehingga kita menyimpulkan semuanya itu apa tapi kalau misalnya kita ngomongin kuantitas, nggak mungkin satu halaman itu kutipan semua gitu. Bahkan satu paragraf gitu. Ini semuanya list kata nama orang aja nggak bisa gitu. Saya dulu diajarkan paling tidak satu halaman itu sepertiga tuh udah maksimal. Sepertiga bagian dari satu halaman itu itu udah maksimal. Jadi usahakan tidak terlalu banyak kutipan, usahakan kita percaya diri dengan apa yang disampaikan gitu. Kita misalnya Rahmawati menyatakan apa, kita tulis saja pendapat kita tuh apa, kita jelaskan dengan bahasa kita sendiri. Ya, jelaskan bahasa sendiri artinya pendapat kita, bukan hanya memparapris tapi juga ide-ide kita yang lain gitu. Gitu Atma, gimana? Ada pertanyaan lagi Ibu dari M. Wafiani. Apakah mm -hmm. untuk setiap penelitian kajian literatur harus menggunakan jurnal yang banyak? Bagaimana kalau banyak tapi kualitasnya tidak semua bagus? Oke, okay, good question. Siapa namanya? Rizky. M Rizky Wafian Bu. Angkatan berapa? Iya Wafian. Angkatan 2019 berapa? 2019 sepertinya Bu. 2019. Oke. Okay, kalau nggak salah Bu. Oke, okay, Rizky, good question ya. Jadi gini, kalian kan biasa bikin karya ilmiah, ya. Karya ilmiah maksudnya kalian ambil dari sumber-sumber sumber-sumber, kemudian kamu satukan. Selama kamu ada di situ, ya, nih, nih kalau lagi lagi COVID-19 ini pas banget nih penelitian ini sebenarnya. Cuma mahasiswa S1 belum lapor ke saya siapa yang berani ngambil ini. Kenapa saya bilang berani? Karena jurnalnya itu pertama nih, ini yang paling yang paling paling dasar, paling mudah sebenarnya. Namanya literatur review, ya. Ini ada di nomor satu nih, literatur review. Misalnya Rizky, eh Rizki apa Rifki Atma? Misalnya Rizky Bu. Rizky misalnya mau meneliti tentang konsep map atau meneliti tentang pembelajaran kinetika reaksi metodenya apa sih? metode-metode pembelajaran dalam kinetika reaksi. Kamu baca semua jurnal itu kan umum, ya. Metodenya bisa banyak gitu. Makanya namanya literatur review umum. Nah, analisisnya kenapa dibilang kualitatif? Karena paling riski eh, ya, metodenya A, B, C. Tahapannya punya kesamaan dan sebagainya gitu. Eh, karena punya kesamaan dikajinya tuh sama-sama. Nanti kalau misalnya Bu Yuli sempat menganalisis kualitatif ya, kamu akan tahu tuh namanya coding. Jadi kita kumpulkan yang tipe-tipe. Kemudian reputasi sumber nih. Kenapa nih saya bilang bias ini penting sekali. Jadi Rizky kalau mau bikin kajian karya ilmiah kalian semua yang ada di pendidikan kimia jurnal bereputasi itu wajib. Bayangkan kita mau mengkaji literatur tapi jurnalnya bukan jurnal terpercaya gitu. Sumbernya nggak percaya pasti makalah kita juga nggak terpercaya gitu. Kalau misalnya kamu di review makalahnya oleh seseorang, dia ngelihat daftar pustakanya misalnya, ya kok daftar pustakanya dari jurnal ini gitu. Atau bukan berarti harus internasional ya, misalnya bikin makalah tapi semuanya jurnal Indonesia misalnya gitu. Ya kalau jurnal Indonesia nggak apa-apa, tapi ada juga jurnal internasionalnya. Jadi kalau Rizky Bu harus reputasi, harus wajib, nggak ada pilihan. ya. Jadi jurnalnya harus terpercaya. Kemudian e, kalau literatur review mau penelitiannya, artikelnya itu bebas. Jadi mau ngambil penelitiannya kuanti, mau kuali, itu bebas. Nah kalau sudah sistematik literatur review, nih level kedua, ini lebih dalam lagi ya dia itu sangat spesifik. Jadi dia sampai punya research question gini. Apakah konsep map kalau seneng baca artikelnya? Tapi John Hattie itu Profesor John Hattie dari Melbourne Uni itu meta analisis yang paling bawah. Tapi sistematik literatur review itu sampai punya research question. Jadi misalnya apakah kita mau ngejawab peta konsep atau apa yang pas ya? Problem solving metode yang tepat untuk stoikiometri. Jadi berarti apa? Kita cuma nyari jurnal yang spesifik, jurnal apa? Problem solving, pasangannya sama stoikiometri. Nah itu namanya systematic literature review. Ada e-booknya ya, gampang dicari. Cuma susah banget ngerjainnya. Saya waktu S 3 ini bab saya nggak bisa penelitian sebelum ini selesai. Jadi saya itu harus nyelesain systematic review bab keduanya ya, baru saya bisa pindah generate data. Kemudian dia nggak spesifik juga sama mau kuanti mau kuali boleh. Nah sekarang yang terakhir nih namanya meta analisis. Ya makanya saya lihat tulis di sini ini namanya literatur review. Ya kemudian pindah di slide saya. Jadi yang literatur review, kemudian yang ini yang kuning ini namanya sistematik literatur review. Yang kecil ini nih yang ada di sini nih yang warna putih bukan yang abu-abu ya namanya meta analisis. Ya Nah, meta analisis itu jurnalnya gitu, jurnal eksperimen. Jadi jurnal yang meta analisis diambilnya adalah jurnal kuantitatif. Kenapa diambil jurnal kuantitatif? Karena yang nanti yang diukur adalah efek size. Nah, nanti kalau misalnya ada yang ngomong, "Bu, ada kok meta analisis yang kualitatif?" Nah, cek dulu, ini meta analisis yang dia maksud tuh yang mana gitu. Jadi ini saya buat tabel ini mudah-mudahan bisa jadi gambaran ya. Uh, apa namanya bisa jadi gambaran untuk gimana tuh bedain literatur review, sama sistematik literatur review sampai meta analisis. Jadi, kalau ditanya tadi, apa sumber boleh, harus banyak-banyak. Jadi, kalau kamu nggak usah bandingin sama yang profesor John Hetty ya. Kalau mau tahu, dia itu mengkaji untuk menyimpulkan tentang apa sih yang berdampak terhadap pembelajaran siswa, itu ada ribu jurnal ya. Tapi, kalau misalnya kalian bikin makalah... Kamu bisa lihat deh jurnal-jurnal yang bereputasi itu biasanya satu jurnal itu daftar pusakanya bisa 30, 40 gitu. Nah, kalau kamu bikin karya ilmiah, jumlah jurnal, jurnalnya dari mana itu kita bisa ngelihat nih kamu bikin karya ilmiahnya berkualitas atau enggak gitu. Oke, okay, good. Thank you Rizky. Ada lagi? Atma? Ada, Bu. Dari Andi Yusuf untuk Oh, Andi. Untuk di bagian metodologi penelitian kalau tidak dijelaskan mengapa menggunakan metode tersebut bagaimana cara mencari tahunya terima kasih oke jadi Andi jadi gini Andi kalau kita udah bicara masalah penelitian saya selalu bilang ya saya nggak pernah nyala nyalahin metode penelitian misalnya oh, Bu Yuli kuali ini buat Bu Yuli kuanti salah enggak gitu malah kalau tahu sampai sekarang saya belajar statistik terus gitu jadi maksud saya adalah eh, setiap metode penelitian tuh ada ada ininya ada apa namanya ada karakteristiknya. Misalnya gini, saya penelitian etno etnokimia misalnya gitu kan. Nah kalau misalnya kalian tahu etnokimia itu cari literaturnya susah. Kenapa etnokimia susah? Karena itu Indonesia banget kan. Indonesia banget artinya misalnya mau bicara tentang penelitian saya itu tentang eh, apa ya misalnya yang roti buaya roti buaya mau cari jurnal internasional roti buaya kan susah gitu jadi kalau penelitian penelitian kuanti sama kuali itu kan bedanya kalau kuanti kan membuktikan teori kalau kuali malah menghasilkan teori kalau teorinya nggak kuat kamu cari di jurnal itu nggak ada kamu tuh malah wajib kualitatif tapi kalau misalnya oh ini teorinya banyak, penelitiannya udah banyak, malah kamu mending kuantitatif dibandingkan kualitatif gitu. Nah jadi kalau misalnya Andi baca jurnal ini metodologinya kok nggak ada alasan ya dia pakai apa lihat tujuan penelitiannya. Misal kalau pertanyaan kuantitatif biasanya research questionnya kayak gini, apakah kalau di bahasa Inggris is MR. Jadi bacaannya jawabannya cuma selalu yes it is misalnya gitu ya, yes it is atau misalnya no. It is not misalnya gitu. Jadi jawabannya yes or no. Nah tapi kalau misalnya kalian lihat uh, kualitatif, dia biasanya proses. Jadi misalnya kalau bahasa Indonesia bagaimanakah? Makanya kalau di di bahasa Inggrisnya jurnalnya how, why, gitu ya. Jadi dia dia lebih ke proses dibandingkan ke ke hasil gitu. Nah kembali ke tadi Andi cari nyari reasonnya, Andi cek lagi tujuan penelitiannya tuh bisa lihat di abstrak ya tujuan penelitiannya apa? Oh dia memang cuma mengeksplorasi ini ya dia memang cuma ingin mengetahui ada bedanya nggak kelas kontrol sama eksperimen gitu. Berarti kan dia ingin membukti misalnya gini hubungan antara motivasi dengan hasil belajar itu contoh paling mudah lah gitu itu nggak usah kualitatif, mendingan kuantitatif. Kenapa? Karena motivasi sama hasil belajar teorinya kuat dan lebih baik kita make it simple gitu. Karena sebenarnya sih kita udah tahu ya, tapi lebih baik terbukti nggak di kelas kita terbukti tuh motivasi ada hubungan sama hasil belajar. Tapi kalau misalnya penelitian yang usai ingin mengetahui struktur kognitif mental model susah kalau kuantitatif bisa tapi susah. Kenapa saya bilang susah? Karena kamu harus mengkoding lagi misalnya gini, Oh Atma mental kogni, mental mental modelnya gini, Bu Yuli itu begini, gimana ya bisa tahu kalau Bu Yuli apa Atma ya yang mikirnya kompleks, misalnya kriteria level berapa di mental mental model. Harus pakai rubrik, terlalu rumit, jadi mendingan jangan mental model. Mendingan kalau kuantitatif hasil belajar gitu ya. Atau kalau misalnya mau berpikir kritis, rubriknya jelas, dia dia misalnya pakai rubrik ngukur, Dah, ada hubungan atau enggak gitu. Kalau kualitatif lebih ke proses. Jadi intinya kalau kenapa metode itu dipakai, itu karakteristiknya sama tujuan penelitian gitu ya. Terus kenapa metode itu dipenelit dipakai karena biasanya ada hubungan teorinya nggak kuat, teorinya kurang disupport, maka lebih baik misalnya dia pilihannya itu. Atau saya ingin mengeneralisasi, saya ingin membuat gener pembuktian secara general gimana penelitian tidak konteks spesifik gitu. Bayangkan kalau misalnya anak uh, jenius gitu anak jenius kuantitatif susah karena kuantitatif kan punya syarat 30 misalnya minimal. Nah, nyari anak jenius 30 gimana coba? Gitu ya. Jadi banyak pertimbangan nih seseorang menentukan uh, dia metodenya apa gitu. Itu aja, Mak. Nanti kalau ini Andi bisa lebih dalam lagi mempelajari macam-macam karakteristik masing-masing uh, ya. Heeh. Masih ada lagi satu, Bu, pertanyaan. Dari si dia, Mega apakah diperbolehkan jika skripsi nanti instrumennya menggunakan pushe, pusioner, bu buatan peneliti lain atau harus dimodifikasi, Bu? Oke, okay. saya tuh ada view saya ya, sebenarnya apa namanya tentang uh, apa? Uh, tentang penelitian di masa pandemi kalau nggak salah. Uh, tapi saya mau kelihatan nggak Atma? di apa kelihatan di laptop saya agak nggak bu. jadi kayak berhenti mau ke bawah gitu. nggak tapi uh, warna ungu nggak warna ungu nggak. bukan masih ppt. iya ppt yang uh, yang ungu nggak. bukan yang penelitian kuantitatif bu. Yang... 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 Oke, okay. berarti saya buka yang lain ya. Oke, okay. ini ya. Nah, me Mega, siapa Mega? Video, ya, video Mega, Mega. Oke, okay. boleh, boleh banget. Malah saya kasih tahu ya kamu, kamu aja nih yang di Indonesia ya, kuliahnya susah banget ya. Di luar negeri itu S 1 tuh nggak ada penelitian skripsi. Ya jadi dia paling Project kecil gitu. Kami tuh belajar, uh, kami meneliti yang meneliti ya dalam arti konteks itu mulainya S2 waktu saya kuliah di di Kertin itu S2. Jadi kalau S1 lebih baik kamu cari ambil instrumen yang udah ada gitu. Karena sebenarnya konstruk instrumen tuh nggak nggak gampang loh susah. Konstruk instrumen tuh, kamu harus ngambil teorinya, kemudian kamu harus sesuai dengan konteks, dan validasinya juga harus disesuaikan dengan statistik dan sebagainya. Gitu, nah, ini contohnya ya. Contoh penelitian korelasi, ya, hubungan motivasi belajar dengan kimia organik. Kamu bisa pakai instrumennya, dia instrumen apa nih? Instrumen motivasi. Kenapa ini bisa dipakai? Karena ini udah diteliti sama orang, ini terus, Bu. Hasil belajar kimia organiknya gimana? Ya udah pakai tes hasil belajar ngambil dari sini juga ya enggak juga. Kalau tes hasil belajar kan harus disesuaikan dengan kurikulum ya. Jadi kamu bisa buat sendiri. Tapi kalau instrumen motivasi boleh diambil enggak? Boleh ya. Jadi ini bisa dikorelasikan. Kamu adaptasi caranya adalah kamu translate, kemudian kamu cek ke orang yang kira-kira kita bilangnya back translation ya. Jadi ditranslate balik misalnya ke dosen atau ke guru atau siapa yang paham, ini kira-kira bisa dibaca enggak? Jadi kita lihat setelah itu kita translate lagi bahasa Inggris, deketin lagi sama yang asli. Kira-kira maknanya sama enggak gitu, ya. Jadi namanya bolak-balik translation itu untuk memperkuat uh, konstruksi tadi. Nah, ini contohnya ya di jurnal Chemistry Education Research Practice. Ini namanya instrumen motivasi dalam kimia nih, Academic Motivation Scale Chemistry. Terus kamu mau tahu nggak instrumen berpikir kritis dalam kimia? Ada namanya chemistry critical thinking. Jadi ngambilnya memang khusus buat kimia critical thinking. Tes kinerja ada. Terus creative problem solving in chemistry. Jadi tinggal pakai di translate. Atau kalau yang saya contohin lagi ini namanya miskonsepsi ya multi tier. Ini bukan two tier ya. Ini empat. Kan ada two tier, three tier, satu lagi multi tier empat. Jadi analisis miskonsepsi dalam kinetika reaksi nih kamu lihat. Instrumennya itu udah banyak banget di jurnal ya. Tinggal ambil. Ini Fortiel reaksi kimia. Ini energi ionisasi. Kemudian ini ada instrumen lagi. Ini Chandra kemarin meninggal nih. Kebetulan dosen saya baru beberapa minggu yang lalu meninggal beliau. Nah ini tentang reaksi kimia. Nah ini tentang sel galvani. Jadi tinggal diambil, ditranslate. Jadi kalau ditanya, Bu, atau ini penelitian saya lagi, mata kuliah yang tadi Andi ambil juga ya, lingkungan pembelajaran, instrumennya itu banyak sekali. Nih, instrumennya ada, Bu, saya mau ukur lingkungan pembelajaran konstruktivis, karena saya pakai jigsaw, bisa ada konstruktivis. Bu, saya mau ukur interaksi, bisa ada QTI. Saya pembelajaran lab, bisa pakai Science Learning Laboratory Inventory nih ya. Ini laboratory sebenarnya. Terus komputer, bisa. Terus distance learning, bisa. Mau metacognitive orientation, ada. Personalize ada gitu, jadi ada. Jadi, kalau Mega tanya, "haruskah uh, ini yang mending?" Memang mending ambil dari uh, jurnal yang ada, apalagi anak S1 ya. Gitu gimana? Uh, ada lagi pertanyaan masih ada, Bu, tapi waktunya udah habis. <laughs> Oke, okay. iya nanti kita nggak berbuka ya, Atma ya. Terima kasih ya materinya banyak. Jadi kalau kalau Bu Yuli suruh ngomong satu slide ini itu bisa banyak banget gitu ya. Jadi saya nggak bisa, cuma at least saya harus memastikan sebelum kita mengkaji jurnal, kamu tahu penelitian itu apa, kamu tahu karya ilmiah itu seperti apa gitu ya. Baru kita bisa membahas uh, karya uh, ilmiah dengan baik gitu. Oke, okay, itu aja. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih, Atma, teman-teman di BEM. Terima kasih kepada Bu Yuli yang sudah menyampaikan ilmu yang kecilnya ini. Maaf, untuk teman-teman yang masih yang sudah bertanya tapi belum terjawab, mungkin bisa email Bu Yuli ya, Bu? Bisa WhatsApp. Orang WhatsApp juga sampai jam 11 ya. malam. WhatsApp. <laughs> Bu Yuli kerjanya nggak ada waktunya. Jadinya anak-anak kalau WhatsApp terus aja. Alhamdulillah teman-teman acara beda jurnal 2020 hari ini telah berjalan dengan baik dan terima kasih kepada Bu Yuli yang telah menyampaikan ilmunya. Saya sedikit mereview aja tadi Bu Yuli menyampaikan tentang substansi publikasi yaitu abstrak, pendahuluan, literatur review, metodologi, hasil dan diskusi, kesimpulan, daftar pustaka. Dan juga, Ibu Yuli menyampaikan tentang teknis publikasi ilmiah. Terima kasih sekali lagi buat Bu Yuli yang telah menyempatkan waktunya buat sharing ilmu kece-nya ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah berperan aktif pada sesi diskusi kali ini. Dan saya terima kasih pula kepada panitia yang telah menyiapkan acara ini semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Amin. In, amin, Saya Atma Syahruni sebagai dan moderator yang bertugas mohon pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. saya izin live ya Atma. Iya Bu. Ya, terima Bu. kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.